Okay, hello ninge no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai Stream. Ima o kono game yu yaitai omoimasu, to Dragon Ball Zenai Dynasty Warrior, ya. Kali ini kita akan farming kuda aja ya. Saya nggak mau capek main Chaos, besok aja pagi. Ya, minggu-minggu. Bang, aku lagi sedih, aku habis kalah turnamen. Turnamen apa, anjir? Ya, kita mau farming kuda. Karena kita dapat kuda ternyata tadi. Kita tadi dapat kuda, coy. Bentar, aku salah. Turnamen apa, BTW? Kemarin Mobile Legend, PUBG. Tekken, ya. Tekken 8. Mau cari kuda dulu. ML bang, waduh. Apa itu, regional kah atau lokal kah? Lanjutannya aku pilih ini ya. Kyo Kyo ya. Karena udah level 50, pak. Kita mau farming kuda di sini. Karena tadi aku kita dapat, tadi aku dapat kuda ya btw. Kuda raja boy. Let's go. Saya dapat kuda raja kan ini. Mantap, dapat kudanya Liu Bei aku coy. Tadi off stream kan aku nyoba farming kuda 2 jam, dapat ternyata. Ya udahlah ya. Makanya aku pengen farming kuda lagi. Siapa tahu dapat kudanya Lubu kan mantap. Dan saya tahu triknya ternyata. Biar dapat kuda ya, karena sebelumnya aku dapat kuda tapi nggak dapat kuda raja ya. Ini dia, consider the world and he has heavenly physique, tapi untuk speednya sangat rendah di situ ya, sayang sekali ya, karena dapat kualitas kuda yang jelek jalan. Tapi ini beruntung ya, walaupun hampir tidak capai tapi lumayan lah. Itu kita farming kuda. ML kamu main apa sih? Turnamen apa itu? MCL lah. Kamu udah lama nggak main Mobile Legend sih, males juga ngapain. Main rank pun nanti di reset. Bang, kita selamat TW6. Oke. Tamat itu definisinya apa tamat? Sebenarnya sih untuk main game ini nggak bisa tamat, pak. Kalau aku tamat itu semua udah ditamatin Chaos semua itu baru tamat sih. Bisa. Kalau easy pun mau tamat juga nggak apa-apa, dianggap tamat juga boleh. Tergantung masing-masing sih. Ada yang bilang tamat sudah dapat kudanya Lubu, itu dapat bisa. Jadi agak apa namanya, luas arti tamat itu. Kalau aku tamat, sekiranya Chaos sudah dikalahin semua. Gitu. Thank you udah di follow ya. Salah jalan aku. Kita farming kuda dulu. Ini kuda yang kupakai adalah kuda raja ya. Mantap. Walaupun secara stat mungkin plus main hampir sama dengan kudaku yang tidak kuda raja ya, tapi lumayan lah. Mencari item untuk update kuda raja, kalian wajib untuk karakter yang punya horseman ya, dan levelnya 50 pak. Kamu farming kuda cuy, bukan farming senjata. Farming senjata nanti aja lah, kalau lagi nyari kuda coy. Karena tadi tiba-tiba kita dapat kuda raja coy. Ini yang aku pakai ini kuda raja ini. Lubu besok ya lanjut.
besok pagi. Run minggu kan. Yoi, kalau mau chaos mah memang harus main chaos ya untuk senjata ya. Ini dia kuda Liu Bei coy, mantap. Oh dapat kuda raja, let's go. Keren dah. Makanya aku pengen dapetin kuda raja lagi. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Senjata nggak guna. Apa ini? Biasa jelek. Jamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut lagi. Rame nih game pak, apanya? Aku lagi nyari kuda ini deh. Kok easy? Baca judul. Kayak Basara, oke. Bukan kayak Basara sih. Satu genre dengan Basara ya. Ya aku dapat kuda raja ya btw. Makanya aku mau cari kuda lagi cuy. Mau main lubu males tapi. Besok aja lah, besok pagi lah ya. Yoi. Ya susah nih kayaknya. Cari kuda OP gimana bang? Ya gini terus main diulang-ulang. Random. Sampai kalian dapat kuda raja. Persentasenya 1 banding 50 sih. Nggak terlalu sulit sebenarnya. Game-nya. Kamu bisa main easy sih kalau mau. Normal juga oke. Okay. Chaos juga oke. Okay. Nah ini ada kuda. Tinggal dicontoh aja ini. Nyari kuda. Lagi nyari kuda aku. Itu kenapa diam bang? Itu cuma buat apa? Nambah kemungkinan besar biar dapat kuda lagi. Tapi cuma diam aja emang. Cuma buat farming kuda doang. Bisa main di HP nggak bang? Bisa lah. Fokus hard ya pak. Hard untuk difficulty nggak ngaruh sih, ngaruhnya cuma buat senjata ya. Tingkat kesulitan itu cuma ngaruh buat senjata doang ya. Untuk kuda nggak terlalu ya, bukan nggak terlalu, emang nggak ngaruh ya. Apa ini kuda kah? Oke, kita menuju bosnya. Give-nya dapat bagus tak tingkatan. Maksudmu? Tutorial download di HP bang, udah ada di YouTube-ku ya. Cek di bio, di profilku ada link di situ, silakan diklik. Kalau nggak scan QR code di screen ya. So, ada sosial media di situ. Cek di YouTube. Ada tutorialnya ya. Untuk main game PS2 di HP Android. Android ya, bukan iOS ya. Gitu. Makin susah makin bagus dapat equipmentnya. Yoi. Untuk kuda tapi nggak ngaruh. Karena aku dapat kuda raja ini. Ini kan kudanya Liu Bei kan. Kuda putih. Minimum speknya apa? Waduh, speknya nggak tahu sih. HP-HP keluaran tahun ini mungkin harga 2 juta ke atas harusnya bisa lah.
Kalau kalian main PSP, harusnya main PSP bisa sih. iOS nggak bisa ya. iOS itu HP yang menurut saya tidak bagus untuk gamer ya. Dalam hal gamer retro ya. Bukan gamer-gamer game mobile. Game mobile mah iOS gigi sih. Kayak main di iPad. Jadi ya kuda ini jelek. Jelek. Oke. Damn it, gak ada yang bagus. Wah, 6 jutaan udah lebih dari cukup lah. Coba aja. Lihat itu tutorial gue ya. Walaupun tidak terlalu lengkap, tapi bisa lah. Nanti kamu tanya di kolom komentar, aku jawab. Aku jelasin lah ya. Kalau perlu aku bikinin video lagi kalau kurang jelas. Karena HP ku sendiri kentang ya, jadi buat praktek agak berat cuy. Dan aku main itu nge-lag. Untuk beberapa game enteng, itu kuat, tapi kalau game-game berat itu berat. Nggak bisa cuy. Jadi buat praktek agak Buat kuda liwa main di stick apa? Ini sticknya. Sama ini. Ini kuda Liu Bei ini, putih ini. Liu Bei Chao Pi ini. Walaupun startnya kurang bagus ya, hampir aja gak berubah jadi kuda Liu Bei ini. Lihat itu speednya 485. Nah, kuda Liu Bei akhirnya dapat kita deh. Kita lanjut lagi cari kudanya Lubu ya. Ini sebenarnya mau jadi kuda Lubu nggak jadi nih pak? Ya enggak sih emang enggak sih. Warnanya merah ya. Dapatnya elemen es lagi Kiki. Bagian klaim kuda bisa di save load ulang-ulang biar keganti terus kudanya. Nggak bisa cuk. Nggak bisa, aku pernah nyoba. Kudanya nggak berubah coy. Kudanya nggak berubah pak. Yang bisa ability-nya. Ability bisa berubah. Tapi untuk kudanya yang didapat apa nggak berubah cuy. Break save load gak jalan. Lah luput. Gak bisa untuk break save load ya. Jangan lupa di tap-tap di follow. Nanti kita main game lain juga, game-game retro ya. Game-game jadul PS2, PSP mungkin, PS1, Nintendo. Main sama siapa bang? Main sendiri lah. Kalau nggak salah kuda raja ada tulisan considernya, yoi. Betul sekali itu. Bisa berubah jadi kuda raja, bisa enggak ya? Tapi kemungkinan jadi kuda raja tinggi. Bisa aja nggak jadi, kayak punya aku yang satunya kan nggak berubah jadi kuda raja karena statnya terlalu kecil. Kalau sendiri mengapa ada player 2? Untuk mempermudah mendapatkan kuda. Karena kamu kalau pakai 2 player, kamu dapat satu karakter atau satu kuda tambahannya. Jadi lebih enak untuk farming. Persentase untuk mendapatkan kuda tambahan itu atau kuda raja itu 1 banding 50 ya. Jadi cukup tepat sebenarnya. Ini gak takut jelek sih. Ini level 50 sih, gak butuh aku. Ini kudaku
Udah Liu Bei nih. Udah raja, Pak. Sup Jepang atau Chinese nih? Coba didengerin. Coba didengerin. Bahasa apa ini? Kono shori, mina no okage da na. Lady Luck ya, ini dua karakter yang punya Lady Luck ya. Jadi kemungkinan dapat kuda raja sangat tinggi ya. Oh ini dia kuda raja punya Liu Bei. Saya dapat ya. Putih ya, mantap. Hampir aja nggak berubah jadi kuda raja karena speednya itu giri-giri ya. Hampir nggak mencapai 485. Kalau sampai kurang dari 485 itu nggak bakal jadi kuda raja sih. Contohnya punya aku yang satunya. Cuma 484. Ini heavenly lagi tapi bukan consider. Ini consider tapi bukan heavenly. Ini terus loh. Ini jelek. Ini heavenly lagi. Gitu terus aja. Gak bosan bang main DW. Bosan itu hanya ilusi ya. Benarnya rasa bosan itu hanya di otak kita doang sih. Itu hanya sesuatu yang bikin kita tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Rasa bosan itu hanya ilusi. Kita bisa kill rasa bosan itu dengan mudah sebenarnya. Paling capek sih, bukan bosan. Kalau capek sih yes. Kalau bosan sih enggak. Salah aku. Harusnya aku dua player ya. Itu trik untuk menghilangkan rasa bosan itu. Kalian harus tahu rasa bosan itu hanya ilusi coy. Genjutsu aja. Alah, chaos no. Jangan chaos. Chaos gak kuat. Chaos gak kuat. Itu trik untuk menghilangkan rasa bosan. Karena rasa bosan itu hanyalah ilusi. Ingat itu. Genjutsu dari Itachi itu. Kok easy? Buat nyari kuda ngapain sulit-sulit, bos? Nih kudanya kan. Kuda kayak gini, Pak. Aku pengen kudanya lugu makanya. Jadi ini khusus stream buat nyari kuda ya. Mumpung tadi dapat kuda kan. Ini ada yang consider the world dan juga heavenly tapi bukan kuda raja ya. Karena emang speednya itu kalian lihat cuma 484. Kalau minimal 485 auto dapat kuda raja kudu. Gitu. Itu Pak. Ini kalau ini statnya tinggi berubah jadi kudanya lugu ini cuy. Bisa buat karakter nggak bisa lah. Ada yang bisa itu yang mana ya, Empire atau gimana gitu, yang seri Empire bisa bikin karakter baru. Ya si Warrior 9 atau berapa tubuh dapat nggak? Punya dong. Tinggal nyari kuda doang aku sih. Ini dia kudanya. Seperti di kret. Ini yang ada Orochinya. Bukan. Kalau ada Orochinya beda lagi cuy. Belum download sih yang Orochi. Oke. Okay. Kita nyari kuda. Kita langsung kill bosnya ya. Pakai lubu aja bang. Kenapa? Cari kuda pakai lubu itu sulit cuy. Pakai lubu itu leveling kuda itu baru benar. Kalau ada alasannya sih oke, aku lakuin ya.
kita nyari senjata, nyari kuda. Bapak main Orochi 2 belum download bos, nanti ikut download dulu. Itu gamenya berapa sih, berapa giga sih? Saya 4 giga lebih. Yes sir, thank you udah di live ya, jangan lupa untuk di share. Link download game PS2 apaan bang? Di Cool Room. Tadi aja di Cool Room atau enggak di CD Romance. Kalau enggak ditulis di Google ISO PS2 download, itu udah pasti banyak. Itu bisa pakai 3 karakter langsung bang, ada Orochi 2. Udah pernah aku main Orochi 2, makanya pengen main lagi. Kan bisa ganti-ganti combo kan. Kata kuncinya itu sih, ISO PS2 download. Kalau game PS1 ISO PS1 download. Kalau PS3 ya kayak gitu, ISO PS3 download. Dari Red Hair kah? Yoi, karena baru aja dapat ini kudanya Liu Bei, jadi pengen nyari kudanya Red Hair. Kudanya Liu Bei sekalian. Makasih banyak bang, yoi. Ayo please give me kuda ya, karena tiba-tiba dapat kuda aku. Consider the world kan. Lah, dapat apa-apa aku? Ya beginilah mencari kuda ya. Pemilik kuda seperti Liu Bei dengan kuda putihnya, anjay. Mapnya sama ya, aku nyari di Guandu. Cao-cao main easy, dapat kuda Liu Bei. Bagi yang nggak pernah dapat kuda raja di sini ya, aku punya dua kandidat kuda raja tapi yang jadi cuma satu doang, satunya startnya terlalu kecil ya, jadi bisa aja kuda raja yang harusnya kuda raja tidak berubah jadi kuda raja ya, karena startnya terlalu kecil pak, minimal 485 untuk semua start itu auto jadi kuda raja. Karena kudaku yang satunya tidak berubah jadi kuda raja coy. Consider heavy susah bang. Iya susah, aku punyanya dua doang yoi. Nah punya dua doang aku. Ini consider the wolf. Macam masih pedang besar gak bang? Masih ini. Kita apply bang buat kuda raja item. Ada dua. Masa? Mapnya apa? Kayaknya sama aja deh. Red Hair statnya 500 semua, OP emang. Oh Fendi, thank you. Itu lu main 2 player atau gimana? Emang 2 player pak. Ini ya, kandidat pertama ini. Yang pertama aku ini ya, consider the world tapi nggak berubah jadi kuda raja karena statnya sampah tuh. Statnya nggak sampai 485. Kalau nggak sampai nggak bakal berubah jadi kuda raja coy. Kalau yang ini nyampe, walaupun hampir nggak nyampe. Hampir saja nggak nyampe ini, statnya jelek. Kalau ini kurang satu poin, bangke emang. Repot-repot dapetnya dua doang dan nggak guna. Kita pakai dulu ini kudanya Liu Bei. Satunya juga pakai yang fine saddle ya. Sekali bang cobain Orochi 2, siap. Ini selesaiin dulu lah, nanti gamenya terbengkalai saya mau balik game nggak bisa karena memoriku habis cuy untuk main. Memori habis cuy, jadi aku harus hapus gamenya pak. Harddiskku tinggal 2 giga aja buat game. Tahu sendiri game-game zaman PS2 itu berat-berat. Ini aja udah 2 giga aku cuy. Kuda lubu bang ya, diusahakan.
Bang, bedanya kuda raja sama kuda biasa apa, Bang? Kuda raja itu statnya lebih dari 845 ya. 485. Yang tadi aja aku kuda raja juga, tapi kandidat kuda raja tapi nggak berubah jadi kuda raja. Aku tadi kan nyari kan, kenapa kok nggak bisa berubah jadi kuda raja? Gara-gara statnya nggak nyampe ternyata. Aku nyari di forum-forum, kok nggak berubah jadi kuda raja gitu. Skillnya cuma 2 gitu. Ternyata statnya terlalu rendah. Itu yang bikin emosi sih. Disarankan untuk upgrade pakai karakter level 50 ya. Karena ngaruh. Kalau nyari nggak terlalu ngaruh. Kalau bisa 50. DW6 UPC udah versi baru, macam nggak pedang lagi. Oh, musuhnya ada enggak? Karena videonya kan pedang tuh kan. Ada videonya enggak? Videonya kan PS2 sama PS3 itu sama. Namanya yang berubah. Itu setelah PS3. Oh, ada kuda cuy. Kita terima dulu kudanya. Macau agak berat sih. Pedangnya raksasa gitu kurang lincah sih. Tapi mantap juga nih. Kudanya ntar katanya berubah. Apa yang berubah? Oh, berubah jadi kuda raja lah. Dan di level 5 sudah berubah jadi kuda raja, bisa jadi kuda biasa cuy. Walaupun consider sama heavenly. Aku aja punya keduanya lah. Satu yang nggak jadi, satu yang jadi. Kukira kan semua pasti berubah jadi kuda raja kan. Ternyata enggak. Enggak semudah itu Verduso. Ternyata ya. Nih kuda raja ya. Gigi sih menurutku sih. Statnya kurang untuk bagian speed. Tadi kan siang katanya enggak punya, aku farming aja. Ini jelek. Wah, merah. Merah tapi bukan kuda raja, cok. Cemet. Consider the wolf. Kurang yang bawah ya. Merah ini. Heavenly, kenapa gak dijadiin satu? No. Ah, no. Bukan. Cih. Dapat itu harus. Kita coba lagi. Jadi kangen level 1 Zoyun suruh lawan Lubut Chart. Iya sih. Zoyun itu kan musuh mode pertama kan ini kan. Pulau Kid lawannya Lubu kan. Kalau Heaven bisa jadi Heret Hair tuh. Iya. Aku baru 2 kali dapat kuda merah loh cuy. 2 kali doang ya. Satu kusimpan. Selama main ini. Ini aku main udah 2 mingguan loh. Ambil nama tim. Belum pernah dapat kuda merah loh. Bangke. Kita main berapa jam, Bang? Aku baru main berapa menit ini? 2,5 jam doang. Tadi pagi main sih. Tapi stres dibantai chaos mode. Males aku main. Besok pagi aku main lanjut lubu lagi ya. Sorry, udah semua. Udah, Pak. Walaupun easy. Ini kan, ini yang kusimpen kemarin sih. View the world in clarity. Sayang sekali ya. Andai consider attack-nya 480 mantap gitu. Ya enggak ya. Kudanya merah itu. Kalau jadi mantap itu. Kudanya lugu itu. Mantap itu. Pen saddle.
story chaos lama lah, menariknya bener. Satu story aja 1 jam, Pak. Gila. Sulitnya bukan main lagi. Halo, Bang, halo. Bang ngajarin main Zotai, Zotai belum ku tamatin. Eh, enggak ada, Ting. Belum ku mainin. Itu item juga bisa jadi cao-cao. Yoi. Langka itu item malah katanya. Oh, lihat di internet katanya sulit. Tapi lebih sulit lugu ya. Rocok Chaos gak main-main. Yoi. Apalagi yang namanya Letnan ya. Leutenan itu menyusahkan itu. Meresahkan itu. Proto-protonya si cebol-cebol ini cukup merepotkan. Wow, kita dapat kuda lagi. Bagus. Thank you udah di follow. Jangan lupa di tap-tap ya. Tap-tap sampai jebol. Kita fokus nyari kuda aja. Sambil cerita-cerita ya. Kalau main keras aku rata-rata harus fokus sih. Nggak fokus mati, Pak. Besok pagi lah ya. Jam 9 atau jam 8 lah. Suara lu sama game kalah. Masa? Masa kalah anjir? Kebesaran kah? Kemarin ada yang bilang gitu, udah aku turunin lu. Takutnya malah kurang gede. Ini kecil sih. Itulah Guandu bukan bang. Yoi, Guandu the best map untuk farming level, farming Buddha, farming apapun. Terbukti ternyata ya, Guandu buat farming kuda gitu. Dapat consider the world itu 2 kali ya di sini ya. Ya ini. Loh kok malah musuh. Aku mau pamer kudanya Liu Bei dulu cuy. Nah ini dia kudanya Liu Bei. Kenapa nggak turun dari kuda pas lawan bos? Biar nggak mentul-mentul. Farming senjata di sini kah bang? Nggak. Farming senjata harus chaos ya. Sama map terakhir ya. Aku udah raja di sini dapat 2 loh. Ini easy, nggak usah mikir banyak. Tinggal lurus terus. Untuk senjata beda tempat pak. Nih, miss nothing, he has superior physique. Miss nothing. No, miss nothing semua. The lag. Ntar si Zenji pindah ke Wei terus jadi istrinya Chobi. Yoi. Emang storynya gitu sih. Santai, persentasenya cuma 1 banding 50 itu gigi sih. Menurutku sangat possible ya. Sangat bisa untuk di farming coy. Jadi luck jangan lupa ya. Aku senang kali bang main DW6. Ya kamu juga main lah. Tinggal main kok. Sekarang ada yang namanya emulator itu dimanfaatkan. Di PSP juga bisa kok katanya. PSP version. PSP malah emulatornya itu strong itu. HP kentang pun kuat itu. Jangan lupa di share, di tap-tap. Sampai jebol daripada TikTok isinya PUBG semua. Aku males main PUBG. Udah lama gak main PUBG ya, tapi kadang nonton live stream PUBG. HP ku udah gak kuat main PUBG pak.
Yo, main di HP lah. Kan ada PSPP, PSPP itu untuk PSP kan. Kalau PS itu di HP namanya Aether sama Diamond kan. Kenapa harus main dua? Untuk meningkatkan kemungkinan dapat kuda makin banyak ya. Kalau pakai dua ini otomatis kita dapat dua kuda. Kuda gratis. Yoi, betul sekali. Lady Luck ya. Ini aku kill-kill kayak gini biar siapa tahu ada drop kuda. Dapat drop kuda kan mantap. Kita level 50 gak perlu XP. Farming XP bang? Enggak. Ini XP nya 50 semua deh. Level 50 semua deh. Level 50 mah ngapain XP? Kita kill dulu. Yo, cari kuda king aku. Iya iya, roti dua iya iya. Santai santai santai. Woi, kita pamer kuda dulu. Kuda Liu Bei. Apakah bisa full rainbow dari awal? Tidak bisa. Kalau bisa enak buat farming senjata tuh. Kelihatan banget nyenggol King Jarop. Maksudmu? Siapa itu? Gak kenal. Aku baru di TikTok pak, jangan dibully pak. Saya bukan pemain TikTok. Kecuali live ya, gak main TikTok pak. Apa ini? Miss Nothing jelek. Miss Nothing Heavenly Physic, tapi sayang sekali bukan Consider the World ya. No. Kita nggak dapat apa-apa anjir. Ya begitulah hidup ya. Kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun kita harus mencoba. Pil kuda rajanya bang. Siap. Kuda Liu Bei lah, pastilah. Liu Bei terus satunya lagi untuk farming pakai Xiao Qiao ya. Sayang sekali nggak ada karakter musuh lain yang bisa di ini sih. Pertama ini sih ya. Consider the World and he has heavenly physique ya. Tapi statnya sampah ini. Nggak jadi kuda raja ini pak. Sialan ini. Ya. Sialan emang. Padahal kalau jadi ini jadinya Devil King kalau nggak salah ya. Bangke nggak jadi. Tapi malah dapetnya malah ini. Walaupun statnya hampir nggak jadi ya. Untuk speed 852485 ya. Cheat aja bang. Nggak seru lah. Ngapain nge-cheat? Aku dulu pas main Dinasti Warrior nge-cheat aku. Buat kuda. Langsung 500 semua cuy. Deskripsinya jelek pun jadinya kuda raja pak. Nggak seru aja. Nggak pernah aku nge-cheat. Ini aja bisa kok. Ini untuk membuktikan bahwa ternyata bisa untuk farming tanpa cheat ya. Kalau bingung buktinya di mana, tadi aku sebenarnya live tapi nggak publik. Jadi nanti dibuat di video. Jalan pintasnya pakai save data orang. Yoi. Pengen pet TW6 yang PS3 dia tuh. Wah, PS3 HP-mu meledak aja. Tapi nggak tahu sih untuk HP sekarang sih. Pakai Steam Deck bisa sih. Andai Steam Deck bisa pakai kartu ya.
langsung kuda lubu. Gak jadi pak kuda lubu pula. Emang Guandu bagus, bagus. Mengapa bagus? Alasannya ini dari anu ya, dari forum ya, 15 tahun yang lalu ya. Game-nya tua banget. Karena tinggal lurus gini doang. Jalurnya enak. Cari kudanya gampang juga. Terus kamu bisa nge-kill beberapa officer, siapa tahu officernya bawa kuda kan di sini. Enaknya itu sih. Aku belum bandingin sih. Aku cuma ngikutin doang. Dan dapat kuda 2 ya bisa dibilang sih, guys. Aku baru farming kuda baru berapa hari? Dan berdua bang ya. Ya jalurnya tinggal gini doang terus tiba-tiba raja kan. Gak ada cutscene, gak ada apa. Jadi buat speedrun juga cepet. Ini juga buat farming XP juga GG karena musuhnya banyak. Yeay, gitu doang. Nah, ini kudanya Liu Bei, mantap. Main berdua, emang harus main berdua. Guan Yu mah nama karakter. Mending main Orochi. Iya. Orochi itu emang di list sih, game PS2 yang akan aku main gini. Selain One Piece ya, One Piece Grand Adventure sama Naruto Ultimate Ninja 5 ya, itu masuk di list. Ke GP ya bang, farming. GP mah istilah EP sih, GP XP. Ya main PB aja ya, udah lama nggak main PB juga aku. Game-nya masih ada kan? Jelek. Respect yang masih main di DW. Kenapa? Tinggal main kok. Tapi Orochi kan bisa pakai 3 karakter langsung. Iya tahu. Tahu, terus ada Kotaro Kuma, Daji, Orochi, Fushi, Rua. Aku masih apa lagi? Yuk, main Orochi enak, ultinya atau musuhnya itu areal cuy. AOE, areal of effect ya. Jadi ya kita pakai ini lagi. Tokyo. Ya udah bang buru. Hah, besok sore lah ya. Bisa lah besok sore. Besok kan pagi aku main ini game, main lubu kan. Sore bisa lah main game lain. Orochi boleh lah ya. Aku download dulu. Orochi. Tapi Orochi yang dimainin apanya? Masa musuh lagi cuy? Aku main easy lah. Mulai dari awal lagi cuy semuanya cuy. Ya gak apa-apa sih. Yo gak tahu kok tanya saya. Bang Papu Polo besok main Orochi ya? Siap. Besok sore tapi pagi aku main lubu chaosku belum selesai coy. Tadi siang terbantai-bantai aku. Aku nggak hafal sih karakter apa aja yang di unlock, apalagi karakter samurai warrior ya, nggak kenal semua pak. Tapi dinasti warrior 5 kan itu yang dipakai karakternya kan. Kudanya pun kuda gratisan itu pak, nggak ada kuda-kudaan ya. Kudanya gratisan kan, panggilnya select kalau nggak salah. Oh
Ya, Sun Wukong, betul betul Sun Wukong. Oh, samurai warrior juga nggak tahu deh. Tapi emang isinya sejarah semua itu. Nobunaga Oda, Tadakatsu Oda. Nanti tahu lah dikit-dikit. Kotaro Kuma, Ranmaru. Ranmaru itu laki atau perempuan, anjir? Rasanya nostalgia ya emang. Aku dulu pas masih kecil nggak pernah farming kuda sih. Baru tahu aku malah. Ah, hebat weapon. Ube itu ngepasin serangannya agak sulit tuh. Makanya aku malas kalau turun ya. Benar. Nyatanya juga jelek lagi. Gua di PS2 farming kuda raja gak dapet-dapet. Susah banget, emang susah sih. Dulu aku punya PS, beliin mama udah rusak. Eh, bagi bocil yang suka nontonin. Iya sih, banyak bocil yang cuma nonton doang ya. Tiap hari dateng buat nonton doang, anjir. Betul sih. Nanti kalau diajak main, ikut ya. Yuk main. Betul. Kenapa nggak pakai Guan Yu bang? Bukannya enak buat farming? Ah, Guan Yu ku levelnya kecil jadi. Bukan farming sih, lebih tepatnya naikin level kuda sih. Di mana berapa bang size-nya? 7 giga. Kalau donate gimana bentarannya? Aku mau donate. Ah, di mana ya? Di bio itu ada link tree, ada link di klik. Kalau nggak itu scan QR code ya seperti biasa. Kayak traktir atau saweria bisa itu. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Nonton aja dah video. Lagi minggu-minggu kan enak kan, istirahat. Menikmati Ultimate Dream. Jelek ternyata. Heavenly Physic. No. Heavenly Physic lagi cuy. Printing aku sebenarnya. Coba tahu dapat consider the world kan. Sulut di mana, Bang? Di Cool Room, kalau nggak di CD Roman, dua itu yang gue rekomendasiin sih. Kalau di Cool Room kalian bisa download emulator juga di situ, emulator PC bisa, emulator Android bisa, Linux ada, jadi banyak. Dapet dong, udara aja dapet dong. Tadi habis terbantai-bantai lawan lubu kan, pakai lubu kan. Lubu Chaos. Oh, nyoba dapet deh. Ternyata hampir gak jadi, Pak. Langsung ngerti kenapa kok kudaku yang awal gak berubah jadi kuda raja, kenapa ya? Karena statnya sendiri yang mana ini? Ini, statnya ini kurang, cuy. Untuk yang ini ya. Ada mouse kan. Nah, ini. 484 ini, kalau kamu bandingin sama ini 485, berubah jadi kuda cuy. Satu terlalu burik ya, kudanya Liu Bei coy. Yoi Great King dong. Ya makanya langsung semangat kita farming kuda lagi coy, siapa tahu dapat lagi, siapa tahu dapat kuda merah ya kak. Ini aja hampir max semua loh. Tanya lupu loh. Yo di
Red Hair King, yoi. Red Hare ya. Hare itu rabbit. Rabbit itu kelinci ya. Sebutannya kelinci karena lincah, lompatan tinggi ya. Punyanya tubuh. Shadow King itu punyanya siapa ya? Chao-chao kalau nggak salah. Hitam kan. Oh bu, paling susah punya Chao-chao lah. Random sih. Hitam aku kuda yang... Ayo kuda termasuk sulit dicari sih, hitam. Merah juga sulit sih. Paling gampang warnanya coklat. Udah gua aja sama Luffy lebih kuat mana bang? Kan sama anjir. Paling umum coklat, betul. Paling sering drop paling sering coklat. Yang tadi aku gagal. Gagal jadi kuda raja. Kalau nggak Dapple, Auburn ya. Coklat. Coklat kemas. Coklat kemerahan. Putih ya putih. Tapi putih juga kadang orang juga sulit juga sih. Anjir, kalau nggak sengaja-sengaja itu emang enak sih. Tapi kan nggak sengaja nggak bisa di repetisi. Kalau niatnya farming, wah ini ada kuda ini. Semoga bagus ya. Makanya enaknya map ini kalian bisa nge-kill officer, siapa tahu dapat kuda tambahan. Iwan soalnya menyusahkan ya, meresahkan ya. Oke. Okay. Kuda Liu Bei malah paling gampang ditapet bang. Masa anjir. Masa kuda Liu Bei paling gampang. Kuda Liu Bei dapat di Battle Setting. Bang downloadnya di mana? Di website CD Romance. Kalau enggak di full room. Bang Sawera, kamu kok enggak bisa? Masa enggak bisa? Oh, belum setting jangan-jangan. Ya udah kalau enggak bisa enggak apa-apa lah. Nanti aku cek lagi. Enggak bisa dalam artian apa? Enggak bisa muncul atau enggak bisa diklik? Rancu itu bahasanya nggak bisa. Kalau nggak linknya mati. Bisa aja sih. Besok lah gampang. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Miss nothing. Masalahnya PC ku kalau aku buka browser jadi nge-lag ya. Bentar itu tadi apa itu? Kuda hitam ya. Tapi jelek. Waduh. Consider the world tapi bukan heavenly. Minggu besok lah. Linknya mati sepertinya. Ya udah. Padahal udah aku coba loh. Ntar lah gampang. Minggu besok jangan lupa ya. Masa aku harus ngurusin Saweria anjir. Di HP Andrew bisa main ini kah? Kah bang? Bisa dong. Benar aku ngecek TikTok kalau gitu. Masa nggak bisa? HP ku nge-lag lagi. Oke, bang. Sudah lah, juri kota kuda, bang. Masa tadi belum? Udah lah. Paling kuda raja, chaos mode, bang. Rate-nya gede. Untuk weapon sih iya, tapi untuk kuda sih nggak ngaruh sih. Katanya nggak ngaruh, tapi menurutku juga nggak ngaruh. Karena dapat kuda raja aku sih. Capek anjir main chaos cuy, emosi kau. Coba main bandu lagi bang. Oke, Lubu sama Zenji. Lubu mah bukan buat farming kuda, buat leveling kuda lebih tepat. Jadi
Itu buat farming XP. Yoi. Bentar, aku ngecek link TikTok. Katanya link donate mode free. Mode link. Harusnya sih enggak ya. Bentar ya, XP. Saya ngecek link dulu. Wah, merepotkan ini. Kalau nggak bisa ya udahlah ya. Pakai traktir juga nggak apa-apa sih. Aku juga nggak pernah pakai Saveria kok, jadi bingung aku. Masih noob, Pak. Nantilah ya, repot. Saya kalau udah fokus dengan sesuatu itu jadi bingung aku. Halo Bang, halo. Bisa saya lihatnya user belum aktif. Ah, belum, Pak. Kalau belum berarti ya belum ku aktif. Belum ku aktifin berarti. Ya udah. Berarti jelas ya. Enggak usah aku cek. Berarti belum ku aktifin itu. Cuma bikin doang tapi belum ku aktifin. Masuk akal. Thank you Rio Anggoro ya untuk bunganya. Itu traktir itu kayaknya udah hidup itu. Wah, thank you giginya ya. Coba player 1 ambil saddle kuda, terus player 2 langsung serang lordnya, Bang. Buat apa? Senjatanya player 2 jelek sih. Tuh, kok gerak sendiri? Aku nggak ngerti kalau traktir. Ah, repot lah. Bisa lah. Tiknya gitu, Bang. Masa? Repot amat sih. Kemungkinan kecil harus pakai karakter yang punya skill Ledilak biar lebih mudah. Yoi. Ini dua-duanya skill Ledilak semua ya. Karakter yang punya skill Ledilak itu selain dua karakter ini tuh Zenji. Zenji sama satunya adalah siapa cuy? Yuan Ping sama Yuan Shao. Ada 5 doang kalau nggak salah. Itu yang nge-keep, Bang. Yoi, Rio Anggoro kan? Udah aku sapa. Masih Rose, GG-nya 4, mantap. Terus itu apa itu? Dunianya banyak. Ampun bosku, thank you. Terima kasih banyak. Semoga yang terbaik lah buat anda lah ya. Semoga yang terbaik. Sama ada rezekinya juga lancar saya ya. Pastinya. Gila-gila itu kegunanya buat apa, Bang? Meningkatkan keberuntungan. Keberuntungan untuk senjata yang lebih bagus sama kuda yang lebih bagus ya. Wajib itu. Enggak, kamu bisa pusing enggak? Stres sendiri naikin. Naikin. Bukan naikin sih, farming senjata atau farming kuda ya. Kalau fokus dulu ya. Mobil Xuan Shao itu merepotkan sebenarnya. Satu hit gak mati-mati, Pak. Senjata tuh jelek sih. Senjatanya Liu Bei. Liu Bei ini memang jelek sih. 70-an doang ini. Wah gitu, Bang. Soalnya cuma body rental. Inner chill tuh terobati. Yoi. Aku malah ngajarin bocil rental main kadang-kadang. Main MotoGP. Aku kalau di rentalan main game-game yang anti mainstream kalau nggak bawa kaset sendiri, Pak. Bawa kaset sendiri, bawa memory card sendiri ya. Kadang ketinggalan, Bang. Okay. UV jelek emang. Jadi raja cepet mati nih karakter. Repotkan ya. Tapi dapat kudanya loh. Jelek tapi dapat kudanya loh. Mantap.
gitu aja terus diulang-ulang ya. Ini apa ini? Black. Heavenly Physique ya. Aduh, aku kira merah anjir. Wadek gitu ya. Bukan ternyata, sialan. Sialan, merah itu. Oh, kamu kuliah kah? Emang zaman-zaman masih ada PS2, cuy. PS2 kan terakhir lama banget. Tahun 2000 berapa ya PS2 ya? 2007-an lah aku main terakhir di PSN. Karena terus habis itu bocil warnet menyerang, coy. Saya lebih sering main di warnet. Main PB. Kita pakai Liu Bei seperti biasa. Yang kedua pakai Lady Luck. Si Mayi emang Lady Luck, anjir. Naikin kesulitannya, bang. Lah ini lagi farming, naikin kesulitan. Kelamaan lah. Apa itu? Yang berkipas. Berkipas Hugelia gak? Wah, oh, kamu hoki lah, anjir, kalau gitu. Hoki mah hoki aja ya. Ini dapat ini Lady Luck. Ini loh Lady Luck itu ini loh. Bagi yang nggak tahu. Ini loh. Ini artinya meningkatkan kemungkinan untuk dapat senjata yang bagus dan juga kuda yang bagus. Itu. Ya. Untuk karakter non musuh itu Lady Luck-nya gampang. Lady Luck-nya level 2 langsung dapat Lady Luck ya. Contoh ini langsung dapat. Kamu ningkatin 2 level dapat Yuan Ping juga, Yuan Shao juga sama. Jadi enak buat farming. Bang, DW5 aja menurutku kurang. DW6 karena ada karakter dihilangkan. Ya juga sih. Tapi menurutku ini nostalgia banget ini, cuy. Aku 5 malah belum main. DW5 pusing. Anak-anak bocil-bocil simple pusing ya main DW5 ya. Karena nyerangnya pakai kotak-kotak segitiga, segitiga, segitiga. Ini kotak-kotak doang selesai, pak. Jadi simple untuk bocil zaman dulu ya. Untuk pemain-pemain legacy Dynasty Warrior yang Dynasty Warrior 4, 3 itu nggak seneng pasti main game ini. Itu wajar sih, karena jadi dalam tanda kutip terlalu simple lah. Yang 7 katanya bagus sih. Lagi nyari aku 7 juga. Tapi aku udah janji main Orochi sih. Besok kita main Orochi lah. Sore ya. Kalau pagi aku main Lubu. Lubu Chaos. Lah kamu 2 bulan aku baru 2 minggu, 1 minggu cari kuda, cuy. Kalau main baru 2 minggu ini. Pertama live stream main tembak-tembakan, aku main Blood Strike. Pas aku males gitu main game emulator lah, gampang. Ambil namatin, yang penting enjoy. Sebenarnya juga nggak tahu kalau bisa nyari kuda aku sih. Assassin's Creed aku nggak punya Assassin's Creed. Tesnya MBMB-an masih kilo. Apanya ya? MBMB-an. Ini giga malah sih. Jadi apa yang belum pernah dimainin? 3, 2, 4, 5 belum pernah. Dan setelah 6. Naikin kesulitannya biar dapat kuda yang bagus banget. Emang harus? Enggak lah. Tes memory card mas buat kopi sate.
8 ember lah. Kecil itu. Memory card mah dulu kecil-kecil cuy. Sekarang aku harus giga pak. Kalau game ini berat, tapi save-save-nya kecil. Yuk, kuda yuk. Apa ini? Jelek. Wah ini, jelek ini. Song ini, nggak ada yang heavenly ini. Berat. Berat ini sih. 1 jam belum dapat apa-apa kita. Aku tadi aja 2 jam baru dapat anjir. Gak jelas. Tadi gak dapat apa. Aduh, keberuntunganku hilang ya. Gara-gara dapat tadi ya. Beda lubu berarti lubu Orochi. Lubu Orochi kan dari dinasti Wario 5. BTW. Apa naikin kesulitannya. Oke, kita naikin ya. Siapa tahu. Tapi musuhnya juga sulit, Dir. Jadi lambat kita. Apalagi senjatanya Liu Bei ku jelek. Kok ini gerak-gerak sendiri sih? Drifting ya, seperti biasa ya. Stick-nya udah tua ini. Stick PS2 buat main zaman sekarang juga enggak bagus. Jadi kadang gerak-gerak sendiri pak, pakai lusun bang. Aku masih main easy kah? Sekali lagi ya easy, terlanjur pak. Kukira normal tadi, karena auto klik-klik ya. Makanya om cari kuda terus. Tiap hari mau cari kuda terus. Bisa gila. Cari kuda, tiap hari mencari kuda ya. Doyun masih Charlie Estate 12 bangke. Ini kuda. Tunggu, gak sempet main sahabat kuda lupu. Cuma dapat kuda Liu Bei. Wah sama dong. Dapet lah inilah ya. 1:50 itu nggak terlalu sulit loh sebenarnya untuk cari consider loh. Kena anjir. Kok ngulang-ngulang sih, bosan juga lama-lama. Namanya nyari kuda pak. Kalau bosan sih tergantung orangnya ya. Ini sekalian ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol nostalgia. Mungkin ada game PS2 yang dulu dimainin kan. Nanti ku mainin juga kan, juga boleh kan. Apa yang itu main itu Black. Black itu bagus itu, tembak-tembakan tapi keren. Mau nyoba itu juga seru itu. Black ya. Kapan dapat kudanya? Tadi dapat kuda terus tapi sampah. Namanya farming gear. Sebelumnya juga kayak nggak tahu sih bisa nyari kuda khusus. Tapi setelah dapat menyenangkan sih, rasanya puas gitu ya. Aku dapat kudanya Liu Bei ya, bukan lubu. Anjir jatuh aku pak. Yes sir. Apa ciri-ciri kuda raja? Heavenly. Nanti habis inilah kamu lihat sendiri. Kau main dari awal, main musuh pakai Zoyun lawan Lubu langsung mati. Wah aku udah selesai. Zoyun itu hero pertama yang kumainin sih. Gak pakai Lady Luck. Apa itu Lady Luck? Lady Luck kah? Lady Luck kah? Lady Luck.
Leti lag anjir anjir. Kira nge-lag apanya gitu. Ini ciri-ciri kuda ini habis ini. Ini kan kudaku kan. Ini kuda raja punyanya Liu Bei ya. Syaratnya adalah punya deskripsi his eyes consider the world and he has heavenly physique. Itu doang ciri-cirinya. Sama stat ya. Karena aku punya yang punya deskripsi kayak gini tapi bukan kuda raja karena statnya sampah ya. Statnya jelek. Jadi kurang satu poin bisa jadi kuda raja. Jadi belum tentu kamu dapat kayak gitu tapi raja. Gitu. Cepat banget bang menangnya. Emang farming. Baca judul pak. Biasa kan membaca judul. Ini kan hampir full kan. Tapi attacknya jelek kan. Nah itu bukan kuda raja. Ini bukan kuda raja, ini bukan kuda raja walaupun ada di situ heavenly ya, heavenly physique ya, tapi kurang consider the world. Ah jelek. Itu. Cari apa emang Red Heart? Itu yang bikin orang main baru main pertama langsung laut mulubu, dulu mainnya sampai ya kamu jangan pakai Zoyun lah. Musuh kan ada banyak kan. Emang yang pertama di screen pasti Zoyun ya. Ini aka Zilong ya. Kalian kalau mau main Mobile Legend ini Zilong BTW. Nama kecilnya Zilong. Ya, Heroes Never Fade. Dan musuh pertamanya Lubu. Kalau nggak pernah main kan biasanya nge-kill yang merah-merah kan. Ketika lawan Lubu langsung mati. Itu. Tapi udah selesai semua pak aku. Ini karena udah 1 jam. Ya udah untuk yang pingin lihat battle silahkan ya. Ini aku selesai pertama. Ini Chao Pi belum gue selesain. Ya master buat leveling ini. Yang lain udah selesai semua. Matau, Ganing, Luxun, Simayi. Setelah itu ya setelah aku main normal terus muak terus main easy terus muak ini speedrun semua ya buat dapetin Lubu ya. Lubu ini besok pagi main Chaos ya. Dulu main ML atau awal-awal emang si Zhaoyun ya. Iya betul Zhaoyun terus diganti ya biar nggak kena copyright. Tadi Yuanzhou drop shadow bang masa aku nggak lihat aku baca chat. Jalan siapa tahu itu red hair itu. Berarti nunggu 2 jam lagi kalau bener drop ya. Ini yang lain udah selesai ya. Nah ini yang terakhir kemarin karakter udah kedapet semua. Ya udah kita memuaskan yang pengen lihat battle silahkan. Apa coy main apa coy mapnya apa, difficulty apa, kita mainkan karakternya apa ya. Lubu besok main mode Chaos aku Lubu namatin story. Maco ya ngelukar pedangnya ketika ban. Oke juga enak Anusia Cakar, betul sih enak itu, bener enak. Biar dapat Lubu gimana bang? Namatin raja ya, namatin raja dari masing-masing kerajaan, terus Yao Chan dapat tembak pak, peluru itu tembak itu. Next namatin samurai warrior sama samurai warrior nggak pernah main aku nggak ngerti rootnya sih, yang kuat yang mana nggak tahu aku pak. Kita main Hello Turban Rebellion aja ya, nggak ding kita main Hulu Kid lah. Kita main Elliot Force, main Chaos, musuhnya Lubu. Nah ini GG ini. Kita Lubu lawan Lubu aja ya, untuk mengakhiri ya. Karena aku juga udah capek, capek farming. Zhaoyun sih lebih enak. Zhaoyun aku apa ya? Tadi seru sih
Thank you Rose-nya ya. Thank you very much. Gas Lubu. Mensi Mayi Bang. Zoyun. Ini Zoyu ini. Ini Zoyun. Level 20 dibantai lah anjir. Dapat red hair bang, belum. Lagi farming tapi pada minta main, ya udahlah ya main. Chopi gas, kalau Chopi sih yes aku. Chopi sih yes ya. Walaupun level 34 ya. Karena ini karakter favorit ya Sasuke ini. Lingtong itu mana sih? Merah kan Lingtong. Level 22 mati lah main gitu. Sekali gebuk mati lah. Ya betul. Level 20 itu gebuk kroco chaos mati, Pak. Ganing kok level berapa? 20-an masih rata-rata sih. 23, Pak. Minimal 30 lah ya. Yang 30 itu lebih dari 30 ini Liu Bei ya. Silahkan. Guan Yu enggak lah, enggak kuat aku, enggak berani. Guan Yu terlalu slow. Lu Bu pasti. Ya kan? Chopi. Pilih yang mana ini? Yang level gede-gede aja, Macau. Macau jelas 43 ini mantap. Terus yang terakhir paling Xiao Qiao buat farming. Xiao Qiao juga boleh sih. Leo Vegas bang, oke. Sang Leo juga enak. Sang Leo ku masih kecil. Dian Wei jangan. Dian Wei si botak itu sulit. Wow, ada Lubu semua. Lubu atau Macau atau mana nih? Yang paling banyak aku pilih ya. Kuetong, Lubu 2 orang, Macau 2 orang, 3 orang Lubu, Macau 3 orang, Macau 4 orang, oke 4 orang Macau, Liu Bei 1. Kita demokrasi nih, Liu Bei tidak ada lagi, Macau ya, paling banyak ya. Paling banyak Macau ya. Macau, wah Macau yang ngamuk semua, Macau semua anjir. Dalam Macau senjatanya beratnya bukan main ya. Satu Sun Sang Siang gak pake. Kira malah pada nge-troll milih ini sih. Ini Xiao Qiao, ini malah oke sih level 50. Di mata wajarlah ya. Kita demokrasi. Lubu mungkin udah terlalu bosan ya, Lubu ya. Ah, Macau anjir. Macau senjataku bagus gak ya? Kuda kita pakai kuda raja ya pastinya ya. Pakuyao boleh sih, Pakuyao. Senjataku 75 doang paling kuat. Gak apalah, sambil nyari senjata lah. Berani? Dapat kuda dong, kudanya Liu Bei dong. Raja, tiga kerajaan siapa aja? Sun Jian, Cao Cao, satu lagi Liu Bei. Kayak pantong level 1 senggol kroco mati ya. Sume anjir, damage-nya banyak masuk. Gak ada damage pak, damage-nya kecil pak. Nah, Lubu mati kita, Pak. Anjir, di musuh aku. Anjir. Ah, gak enak sih pakai macan, cuy. Ketiganya ya gak enak. Kalau kotaknya sih cukup besar ya. Kroconya yang bikin emosi sih, emang. Ini kudaku, kuda raja, bosku. Kita lewat bawah aja lah, musuhnya lebih sedikit. Ganing aja sih, Ganing level 20 lawan ginian mati aku. Lan Lubu tabrak-tabrak aja, oke.
boleh sih, itu strategi yang gigi sih. Ini juga di atas, di atas kuda jadi. Nah, di atas kuda malah enak. Macau kuning. Kita ambil gentong nanti. Di atas kuda DP-nya lebih banyak anjir. Anjir disenggol aku. Aduh. Aduh mau mati. Lumayan XP buat leveling. Bentar ngisi musuh dulu lah. Damage di atas sudah sakit. Mungkin. Nah, ambil ngisi musuh pak. Lumayan musuh. Nanti kalau diapa-apain kan enak ya. Suncet naikin levelnya bagus bang. Masa suncet bagus? Suncet nggak ada musuhnya masalahnya. Cuk, bocil-bocil bahaya cuy. Nyerangnya nggak pakai otak. Menghindar dia ya. Bahaya, bahaya ini. Anak-anak ini bahaya ini. Nanti lawan Zhang Liao juga sulit sih. Yang ngaco itu kroconya emang ganggu. Apalagi yang punya nama ya. Yang letnan-letnan itu. Ini lagi nurutin penonton ini. Main. Karena tadi farming kuda kelamaan ya. Gak dapet-dapet lagi. Cuk, sakit. Ini kenapa ini di belakangku cuy? Anjir, lompat semua cuy. Ngamuk. Yosa, untung aja nge-kill ya. Nggak bisa mati aku. Wah, kita ngambil gendong dulu. Isinya daging. Gini aja kesulitan loh anjir. Kalau pakai lubu mah beda ya. Nani. Oh. Damn it. Anjir. 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 Mau dimusuh aku. Anjir dikeprojok. Lari. Untung gak ada Zhang Liao tadi. Zhang Liao gak ada ya. Tadi padahal ada Zhang Liao ya. Bentar ini kena panah mati aku. Terus kemana ini? Utara ya. Kita nyari-nyari dulu. Kalem bang. Yoi. Ya aku mati pak. Ya aku habis pak. Greget lah yang main bukan kamu. Kita nge-heal dulu pak. Walaupun jauh ya. Biasanya tempat untuk tempat lari. Wah lompatnya tinggi juga ini orang. Ini belum lahan lubu loh ini loh. Lubu ngeri bang Chaos. Ya kita coba. Lubu lahan lubu sih sebenarnya seru sih. Kalau aku pakai lubu level full itu enak. Ini aja nggak satu hit loh. Lawan kroco-kroco loh. Karena senjatanya noob ya. Senjatanya jelek ya.
Tadi pake lah, gak ada notif. Tadi live aku main Lubu Chaos. Nanti lanjut lagi Lubu Chaos baru stage 2 aku cuy. Besok pagi ya. Kita lanjut lagi ke situ, balik tadi sana. Tau-tau kepala labang lawan lubuan lubu. Masa sih lubuku juga full power loh. Login TikTok baru ada notif lah. Ya kamu gak login TikTok ya gak ada lah. Langsung push raja bang. Langsung push raja. Ini rainbow aja gak full loh. Langsung push raja gosok. Anjir ditembusin dong. What the freak. Nah, jangan lewatin dah, nanti mati ya gara-gara kayak gitu gak lucu coy. Lewat belakang aja lah ya. Oke, Zhang Liao mana Zhang Liao? Mati gak Zhang Liao? Kita ngambil makanan dulu lah ya. Tunjian Liu Bei itu raja 3 kerajaan ya. BTW silahkan dicatat ya, kalau mau namatin dapetin lubu itu yang dikalahin ya. Kita nyelesain ini tuh targetnya, aku kendaliin lumayan dapat XP pak. Ini ada flashnya ya, berarti kalau main bisa dapat critical hit. Dapat gajah belum bang? Gajah half game apa? Beda game itu. Tadi yang nonton mungkin kalian ingat aku kena hit panah mati ya. Trauma itu. Lucu itu sih. Kudanya cowok-cowok di situ ngapain? Tinggalan. Yuk kita maju yuk. Lawan Lubu. Lubu. Curang anjir. Anjir disenggol dong. Main Yukia ya seru sih. Aku mau main Yukia. Anjir. Oke, nice. Hapus. Macau itu bang, yoi. Tabrak dulu pakai kuda baru dilawan. Pinput di mana bang linknya? Namanya Cool Room. Hatton City Romance. Tapi yang bahas sama bokap TPS malah rusak. Rusaknya kenapa? Kasetnya nggak bisa baca kaset atau harddisk. Aku pakai flash disk loh karena nggak bisa buat main pakai kaset ya. Welcome by the way, jangan lupa di follow ya, di tap tap juga. Anjir. Mana ini XP nya? Gak ada dong. Apa kan dia nggak ada tuh? Kita ngeheal dulu pak. Dw8 kapan main bang? Wah nggak punya Dw8 aku. Beliin pak. Beliin pak. L1 segitiga ke musuh bang. Siap.
bisa itu. Nah ini kita tinggal nembusin doang ya. Kita kill Diao-chan ya sih. Diao-chan kita kill. Lubu ngamuk nggak ya? Di sini kuat banget bang. Bikin ketapelnya bang depan gerbang. Aku mau ngendali ini dulu. Biar membantu kalau lawan Lubu ya. Karena panah ini cukup merepotkan sebenarnya. Di panah dari atas cukup merepotkan. Oke. Nih, hotspot ini penting sih. Tinggal tiga lagi. Kita manggil kuda di situ. Keren bang, Lubu keras. Waduh. Yes, kita bantu bawah lagi. Sebenarnya ada musuh sih itu, tapi di sini kita kill Diao-chan dulu lah, biar ngamuk Lubu coy. Halo, malah motif lalu. Yes sir. Diao-chan mati ya. Coba pakai kuda aja Lubu bang. Nanti mah kudaku yang mental anjir. Ah bukan full ya. Anjay ya Lukat. Lukat apaan? Pak Lukat. Ini belum jebol ya ternyata. Oh itu malah udah mati. Belum ku bantu malah. Belum mati cuy. Bapak asuh anjir. Dah, kita tinggal nunggu jebol. Hati-hati Lubu bang. Siap. Nama hero nya apa bang? Alucard. Macau ya. Macau ya betul ya. Main di Android atau PC? PC dong. Bisa sih main di Android kalau mau kamu. Bisa dicek di YouTube. Tinggal satu sama Dong Zuo. Song Xian. Tinggal nunggu jebol doang sih. Main di Android gimana bang? Pakai emulator namanya Aether ya. Itu di YouTube ada tuh. Anjir itu bahaya itu. Dia menyala bangku. Menyala itu berbahaya tuh. Menyala itu. Dah kita tinggal nunggu jebol ya. Ini baru jebol segini doang. Perempat bisa tapi mati untuk Ios bisa. Waduh Ios itu kurang bagus buat gameplay emulator pak. Bukan kurang bagus emang kurang ya, kecuali jailbreak kalau mau. Nah aku mau tinggal untuk ngeheal dulu lah sama pulang ke base. Lubu mana bang? Santai. Ini jebol Lubu datang kok. Kita lihat mimpi buruk kalian ya. Ketika masih bocil ya. Mana Lubu? Ini Lubu. Ini Tamiya-nya nabrak ini Lubu ini. Lo kok nggak nabrak? Halo bang, halo. Nah ini dia mereka datang. Kita dapat kuda raja di sini. It's Lubu.
tarik ke esports bang, biar Lubu versus everybody. Everybody-nya mati ya lan. Anjir, serem cok, merinding aku. Iya, level 1 Zoyun tiba-tiba lawan gituan ya. Ini Lubu. Ho, muka pekunuko. Anjir. Menyala, Pak. Ini chaos dulu, Pak. Kita lari, Dus. Kita sambil ngisi musuh. Anjir, di sepir. Oh, di bawah musuh, Pak. Kita deketin sana cuy, biar kena apa namanya, panah dari sini, biar kena panah. Hei, jangan lari kau. Hei, sini pak, katanya kalau kena panah kan mantap. Oh, dia mau menghindari panah, dia mau nyerang Yuan Shao cuy. Hei, tabrak bisa nggak sih? Yes, bisa cuy. Tabrak kuda aja ya. Anjir, dia mau musuh lagi. Musuh terus anjir. Ini kelucuk-kelucuknya bahaya juga ini. Aduh. Entah lah aku. Bisa ini pak, menang ini pak. Chaos ini. Kita lari dulu. Eh, bukan kudaku. Satu hit mati. That's a lot of damage, bro. What the freak? That's a lot of damage, bro. What the hell is this? Waduh, bosku mati. Gak bisa di save ya? Oh, gak bisa di save, coy. Bentar, bosku mati di sana, coy. Ini pak, jangan lawan bosnya pak. Inilah anjir. Ada bertahan. Ini Lubunya menyala karena dia ocahan kukil ya. Anjir sempat. Anjir gue. Ini bos, by one sini bos. Ini bos. Leh, telah klik. Oh, dia mau ngelindungi Dong Zuo ya. Oh, segitiga dia. Musuh dia. banyak pola dia. Oh ya. Itu pak caranya pak. Deg-degan sih, deg-degan ya. Itu pak. Oh, aku dipuji anjir. Padahal gak expect ya, salah jalan tadi bangke. Untung-untungan ya namanya. Tadi itu kritikal ya, senjatanya pakai senjata khusus. Kita nge-heal dulu pak, nanti malah matinya sama Dong Zuo kan gak lucu. Gua gak ada. Gak ada pak, nge-heal. Nantilah ya, kita kill Dong Zuo aja lah, lebih mudah harusnya. Malah menang anjir, kukira bakal kalah. Walaupun mainnya ya agak curang lah ya. Tapi gak apa-apa. Aduh, jangan mati pak.
meledak gara-gara musuh ya. Saya musuhnya Macau itu nggak terlalu panjang dibanding, waduh matinya malah lawan ginian cok, mati aku cok, lah mati anjir, malah mati aku lawan kroco langsung. Ya nggak dapat senjata cuy. Siap-siap loncat ya Macau sih. Aduh ayo selamat bos, lari pak, kita nggak boleh meremehkan chaos ya anjir. Oh di situ ada cuy, hampir lah, mayan lah ya begini. Kuda sini kuda, letnannya emang ya baik des. Kita kembali lagi ya. Eh musuhnya di mana sih? Oh dong juga di depan. Please langsung tiba-tiba mati kritikal ya. Tadi ngekill gara-gara kritikal sih. Lah pendek banget. Terlalu pendek musuhnya ya, makanya nggak terlalu bagus. Wah ini power mode ya. Eh anjir, anjir, what the freak, meledak anjir. Ya stage pertama enak ya, enak tapi ya chaos sih, chaos sih. Ambil di mana kita? Kita pulang dulu ya. Ini nggak ada kan? Nanti tiba-tiba yang menangin malah tim kita, bukan aku sendiri yang menangin. Oh ya, dekat gerbang belum gua ambil di sini. Yoi. Ini full power ya, mantap. Dapat kuda Liu Bei dari mana bang? Ya dari biasa, dari map biasa sih. Gak bisa menang punya, oh gak bisa kah? Kira bisa. Dari atas kuda aja lah ya. Yes, bagus. Kalau full mah enak ya. Pantatku sakit. Kaki lubu itu mantap itu. Chaos kaki lubu anjir. Ini seri ke di layar ada sih, besar banget lagi. Kuda Lufu gimana? Wah, kuda Lufu belum dapat sih, belum bisa ngasih tahu. Sebenarnya sama aja sih, namanya random ya. Nanti off stream paling aku cari kuda lagi. Ini kan last ya. Besok pagi jam 9 atau jam 8 lah. Nyari, bukan nyari, nyelesain Lufu ya, chaos ya. Senjata aku jelek-jelek sih. Satu bisa lah ya, 76 oke, okay. Alah 76 doang, thank you bang. Yoi Macau di mode bang, nantilah kalau level 50 kutamatin chaos semua kok, niatnya sih gitu ya, prakteknya gimana nggak tahu. besok pagi. Kalau sore katanya mau nonton itu Warrior Orochi, suruh nyoba. Oke. Warrior Orochi kalau sore. Kalau pagi aku nyelesain ini. Tadi siang aku dibantai-bantai ya. Ini Lubu Chaos, Pak. Tadi siang dibantai-bantai sih. Kita preview aja lah ya buat besok. Sebenarnya mau menang tapi nggak jadi menang gara-gara kena panah. Ini mapnya ya, lawan dua kerajaan yang bikin emosi ya. Ayo Orochi lah itu yang nyuruh kemarin main Orochi, Effendi ya. Kita dapatin Lubu, nyelesain tiga raja, masing-masing raja plus satu Diaochan ya. Besok sore Orochi, yoi.
ini yang tadi aku terbantai-bantai ya di sini ya. Besok pagi aku nyelesain ini sampai story-nya Lubu versus everyone. Origin 3 sih paling the best. Origin 3 PS berapa cuy? Aku punyanya emulator PS2. Kalau PS-PS yang selanjutnya nggak kuat cuy. Ini mau pakai kuda raja ya, kuda rajanya Liu Bei, mantap. Yoi, Warrior Orochi 2 bagus itu, emang sih. Kita dapetin 3 rajanya gimana? Namatin musuh mode dari kerajaan tersebut 3 kali. Contoh, Zoyun, satunya Macau, satunya Zhangfei, itu langsung dapat. Nanti 3 kali, masing-masing 3 kali. Main easy aja boleh sih. Main easy. Ini besok ya, menu besok ya. Mantap ini, sulit ini. Sampai gentongnya habis ya. BTW aku main ini tadi pagi ya, gentongnya habis, gak bisa ngehilang. Bingung mau ngapain ya. Nantilah, dipikir nantilah itu. Dan senjata strong tapi musuhnya keras-keras ya. Ini contohnya ini, main easy semua aku pak. Yang penting dapat Lubu ya. Main easy, pertama main normal. Tapi normal kelamaan ternyata, satu story bisa 2 jam cuy, satu musuh bahkan lebih ya. Jadi main easy, speedrun ya. Terakhir Xiao Dun, hero-hero yang tidak kupakai ini yang terakhir ya. Gitu. Dan cari senjata HP Castle bang, emang iya, emang gitu the best emang buat senjata ini. Emang ini mumpung kita ada waktu 15 menit main lah ya, bentar aja. Liu Bei boleh ya, Liu Bei boleh sih. Liu Bei senjataku jelek itu gimana ya. Liu Bei boleh lah, satu lagi pakai Lady Luck lah. Pihak Cao Cao, pihak Wu lah. Pihak Cao Cao, ini pihak gua atau Cao Cao cuy? Keliru aku. Liu Bei terus, Lady Luck kan? Itu Wu tadi, kan kayak Wu kah? Wu berarti keliru dong. Harusnya pihak Cao Cao bener. Oh iya keliru kebalik. Robot bang, apanya robot? Cauren gak? Robot. Tau nyebutnya robot juga dulu pas kecil. Away Chaos Guan Bing sama Suksu. Suksu emang lebih luck. Suksu lebih luck. Bener gak? Ini kan senjatanya jelek kan untuk Liu Bei kan? Punya aku. Senjatanya kan burik 70-an doang. Jadi nggak apa-apa buat farming senjata. Senjatanya ganti ya, fine weapon. Terus satu lagi, Lady Luck juga. Xiao Qiao, tapi kita harus nyembunyiin Xiao Qiao dulu biar nggak dikebukin. Itu yang bikin males sebenarnya. Fine weapon. Event weapon juga. Ini senjataku 70-an juga ini. Ini burik ini. Yuk kita coba ya. Semoga menang ini. Ah, udah dapat berapa, bang? Udah. Anjir ini aku di bawah, cok. Bentar bosku, sembunyiin karakter dulu cuy. Aduh jatuh. Oke karena sulit sih kalau dua orang gini sih.
Atau di bawah juga digebukin lagi. Yang bawah digebukin, Pak. Bangke, wey, kamu jangan gebukin, anjir. Tiku nggak enak lagi di sini. Analog error lagi. Yuk, coba yuk. Gak telat sih, tapi coba lah ya. Masalahnya spawnnya jauh banget ini si Xiao Qiao. Yang aku tinggal separuh lagi. Wah, ada bocil-bocilnya di situ. Bangke, bernama lagi. Sulit, Pak, nggak jadi. Sulit, sulit. Telat ini. Main satu orang aja lah ya. Satu orang aja lah ya. Merepotkan Windows-nya. Bingung aku. Dua akun stick-nya satunya error. Waduh. Umat aku. Umat. Satu orang aja lah. Guandu jelek buat farming senjata, jir. Ini kan farming senjata, cuy. Ini cuma nunjukin farming senjata doang. Nah, ini aja. Sebenarnya the best 2 ya, BTW. Tadi gacha spawnnya jelek lah intinya situ. Ya, ini dia. Kita kesini. Jangan sampai jatuh. Jatuh ulang aja, Pak. Lihat kuda, Bang. Kudaku ini kuda jelek ini, coy. Kuda rajaku bukan ini. Ini kuda buat farming doang. Walaupun hampir full ya. Habis inilah. Ini coba nyari senjata doang sih. Robot, Bang. Taruh di base sendiri. Base-nya agak jauh lagi. Nanti base-nya juga diserang masalahnya. Paling aman ini ditaruh di lantai 2, Pak. Ini nyawanya panjangnya. Nah, ini ke sini. Terkejut, Bang. Semua terkejut. Nah, ini langsung kita serang bosnya ya. Cari senjata kayak gitu, Pak. Nah, ini kita pancing dulu. Panah ya. Panahnya biar aktif dulu, muter. Kita balik di sini, defense. Jangan lupa flat ya, pasti. Waduh. Waduh. Oh. Mati anjir. Ah. Pedangnya yang flash, sudah flash tapi damage-nya kayak kotoran, Pak. Damage-nya 70 doang. Ini lagu the best ya. Kita lihat senjatanya lah ya. Kalau pengen lihat senjata lah ya. Weapon-nya ngepet ini. Ini ada flashnya. Oh, keliru aku pakainya. Harusnya yang pakai flash. Keliru aku, my bad. Dan ada flashnya yang atas. Keliru. Keliru aku. Tapi cuma 73 doang sih. Kalau lubu mah easy lah ya, lubu lah ya. Lubu udah lumayan, Pak, lubu, Pak. Pantesan nggak ada damage, yoi. Lubu mah lihat sendiri, lubu dah jadi bilang yang paling sering dipakai sampai bosen aku. Nah, ini senjatanya 84, tapi yang lebih bagus ini 94. Ada flashnya sih.
Gak apa-apa, yang penting ada flashnya. Oh, oke. Okay. Tadi ada yang tanya kuda kan? What horses? Ini kuda aku cuy. The King Liu Bei. Enak main berdua cuy. Kalau bisa di online-in GG sih. Apa aja. Kalau bisa online. Ini ada sih, aku punya kuda yang consider the world sama heavenly fisik, tapi statnya jelek banget ya. Nggak jadi kuda raja cuy. Sial ini. Tapi nggak apa-apa sih. Buat contoh nggak apa-apa sih. Emang sih, ini enak banget buat tidur juga enak ini. Yang lain-lain sih sampah ya. Ini sih the best ini. Kaget aku jadi kayak gini sih. Paling atas ini hampir jadi kuda lubu, tapi ini bukan merah ini cuy. Dilatih pakai lubu, memang pakai lubu aku. Semuanya pakai lubu semua. Dapat pagi tadi, iya habis tadi live stream. Ini 2 jam aku main ini game cuma muter-muter map tadi doang. Bukan consider tapi heavenly. Ini kan consider the world sama heavenly cuy. Ini juga sama, tapi nggak berubah ini pak. Pakai lubu juga ini. Cuma statnya kan kurang satu kan itu. Speednya itu 484. Kalau ini 485, bedanya itu doang loh. Yang atas ini bukan heavenly cuy. Bukan consider the world. Walaupun statnya bagus ya, kecuali attack ya. Coklat mah emang nggak bakal berubah pak. Masa? Devil King katanya, the Devil King cuy. Walaupun bukan kudanya siapa-siapa sih. XP kudanya maksimal kill 50 kan. Nah, udah kill 50 terus di atas kuda cuy. Cara dapetin kuda lubu harus pakai karakter yang skill talent house training. Emang ya? enggak. Lady luck semua, lady luck. Ini random kok. Pengapan mainnya udah sih, feelingku habis ya. Udah aku main sekali lagi ya, senjata ya, tapi pakai lubu aja biar menang. Kayak lubu aja lah. Cara untuk mencari senjata lubu coy. Bang, map paling susah apa? Yang bakar-bakaran coy, itu paling males aku. Story-nya bikin pusing lagi. Nih ya, jangan lupa pakai flash ya. Liu Bei mati aku. Liu Bei empuk lagi. Kuda kalau bisa kuda yang weapon. Kalau bisa sih kamu main berdua sih. Dua orang satunya sembunyi. Sembunyi di pohon kayak apa kayak serala ya. Sembunyi di base kayak besok baju basic. Ah, ini aja emas. Basic terlalu basic. Langsung ya kita lompat. Ini mah menang harusnya cuy. Lompatnya tinggi juga ini, mantap. Spesialnya nggak punya pak. Kalau ada spesial oleh nabrak. Horsemanship itu. Kalau bisa horsemanship 50 ngaruh ternyata. Aku ngetes upgrade pakai macau sama lubu. Tinggi lubu tuh. Harus level 50 kalau bisa buat leveling. Hati-hati juga. Gacha dapat kudamu jelek juga bisa sih. Startnya kecil ya. Hati-hati panah. Kita muter sekali. Itu tips dari komentator juga tadi yang ngechat sini. Cari yang namanya Sun Quan di sini. Sun Quan mana Sun Quan tuh? Sun Quannya mana cuy?
Tuan Kuan yang mana, Pak? Tuan Kuan mana, Jir? Langsung auto. Langsung nge-lag aku, cuy. Tuan Kuan mana? Ini dia. Langsung di-lock ya, Tuan Kuan ya. Udah aku mana anjir? Tuan Kuan tinggal separuh sih. Kita muter, kita naik kuda aku sendiri. Yes sir. Bentar, ayo fokus ya, Pak. Jadi ya, Sun Quan tinggal dikit. Kau mau mati, Jir. Kita kurang cepet, Jir. Nah, ini dia kudaku. Kau mau mati, Pak. No, Kau mati. Kau mati, kelamaan. Kita nyari Sun Kuan-nya kesulit. Sun Kuan kesulitan. Kau mau tir. Makin tanda-tanda. Terlalu ya, tidak sesimpel itu ternyata. Walaupun bisa sih, kurang cepat aku nyari Sun Kuan doang tadi, bingung aku. Ya udah, besok lagi ya. Intinya itu untuk cari senjata kayak gitu sih, Pak. Sun Kuan tinggal 25% sih tadi. Awal-awal doang nyari Sun Kuan, nggak ketemu-ketemu, Pak. Kalau ketemu mungkin udah mati itu. Nekat kali, Bang, langsung samperin bosnya. Emang gitu cara untuk nyari senjata, cuy. Tipsnya itu aja. Hasilnya mati, Bang, emang gitu sih. Ayolah, sekali dapat weapon baru ini. Weaponnya paling ya nggak sampai 100 sih. Kita kan nggak pakai karakter khusus. Kayak yang biar dropnya bagus, kan. Gua baru datang, Bang. Makanya di follow biar notifnya keluar. Gitu. Dah, besok lagi. Besok pagi aku main. Capek aku, Cok. Sekim lagi, Bang. Sekim terus. Ya udah, sekim lagi lah. Ah, sekim jam 9. Walaupun ini malam Minggu ya, Cok. Mau jalan-jalan aku. Bentar aja lah ya. Masih jam belum jam 8 ya. Nanti mana ini? PP. Kalau ini aku malah sekalian dua orang aja kok. Karena yang keluarkan ini anu kan si Chopi kan. Chopi itu sembunyinya pas banget, enak. Jadi spawnnya itu enak Chopi. Si Sasuke. Enggak usah jauh-jauh Chopi. Walaupun ya terbaik ya pasti pakai yang ini yang ada Lady Luck-nya, tapi biarin lah ya. Mana ini, weapon atau saddle? Weapon lah ya. Cari senjata, Pak. Harusnya pakai Lady Luck sih, tapi nggak usah lah. Ini saddle thing, weapon. Weapon ini ya. Yes. Main di PC atau di HP, Bang? Di PC. Gue follow tapi segame lagi ya. Udah segame anjir. Nih aku si Chaopi aman ya, karena di atas ya. Enaknya pakai Chaopi kan emang pasukannya si Chao Chao. Jadi dia ngendok di belakang situ nggak masalah. Nggak usah dia dipindah-pindahin ya, Pak.
Kalau pakai kerajaan lain, kalian harus pindahin tuh. Kenapa nggak solo, bang? Biar aku dapat senjata tambahan. Itu look gamesak ya? Kok look cool semua gitu? Nggak gamesak, aku main sudah 2 minggu coy. Nggak matiin coy. Tanya yang lain itu, pak. Gua kecil kamera. Oh. Ya besok lah, besok pagi aku main satu single player. Ini buat farming senjata doang kok. Senjata dah bener gak tadi kan? Bang, difficulty chaos gimana? Harus namatin... namatin apa ya chaos ya kemarin ya? Lupa aku, ada yang ingat gak? Dapet chaos gimana cuy? Kalau gak salah, namatin lubu baru dapet chaos ya? Aku lupa, ada panah cuy. Lupa. Panahnya lama kali lagi. Panahnya lupa, harus muter satu kali tuh. Nah, ini dia Sun Quan ya. Kepepet Sun Quan. Sun Quan kita pepet. Kuan tinggal dikit ya di situ, tinggal separuh. Sun Quan tinggal dikit. Anjir. Ada nge-lag aja. No, mati. Siapa yang mati, cok? Cok, mati lagi. Sulit. Bagaimana? Udah lah ya, udah gak konsen aku. Nggak nyampe ternyata. Sialan. Main isi lah padahal, pak. Maksud apa? Nggak tahu sih. Capean aku. Mungkin nggak konsen sih mungkin. Padahal kemarin 2 kali bisa langsung loh. Sama loh paket ini. Jadi penasaran kan aku, cuy. Lagi. Anjir, masa gagal bangke. Sekali lagi nggak selesai. Satu orang aja lah ya. Musuhnya Ganding sih yang terakhir itu sih. Yang ngekill Ganding kan. Ganding geraknya cepet banget lagi ngekillnya cuy. Orang gila emang. Mending pakai ini aja ya. Udah bagus. Senjatanya jelek gak apa-apa lah ya. Ya besar pak. Walaupun ini fan saddle ya, tiba-tiba dapat kuda lubu gitu. Total dari senjata. No, jatuhnya di sini pak. Kepleset. Oh no, jauh banget lagi. Gak apa-apa sih. Ini kudanya larinya kayak singgat ini loh. Banter ya. Cepet ini. Zaman SD. Oh zaman SD PS belum ada sih. PS2 ya. Sama Nintendo pak. Salah ya. Lupa ini nanti ada panah, jangan lupa muter dulu. Yes, muter dulu.
kita cari posisinya Sun Quan. Mending Axel ya. Mending. Lock on, kita lock in. Sun Quan critical hit separuh 25%. Let's go. Nah gitu pak, berhasil kan. Flash itu efeknya juga kadang nggak pas sih, kadang on kadang off, kadang off. Kalau fokus pak isi ya isi. Jadi cepet banget malah. Kita lihat senjatanya ya, harusnya ya lumayan lah tadi Chaopi dapat senjata bagus mah, 80-an mantap. Kalau enggak Liu Bei sih. Liu Bei kan level 50 juga. Misi selesai semua 90 loh ya, lumayan 90. Ini enggak bakal gua hapus ya karena S. Ini juga lumayan sih, 85 ada flashnya juga ya. 87 tapi flash ya. Oh ini delete sih. 79 nggak kepake. 94 oke, 94 flash oke. Oke. 94 doang itu. Udah max itu hero. Emang iya sih. Tapi nyari 100 loh. 100 itu almost impossible. Bisa tapi almost impossible ya. Oh, kukira bagus ternyata biasa. Makanya pingin nyelesain Liu Bei juga sih, tapi next time lah. Oke. Okay. Itu aja. Besok lagi, besok pagi kita main musuhnya Lupu ya. Yang belum selesai ya. Ini ya. Stage 3 ini ya. Kita nyelesain chaosnya. Mungkin nanti karakter lain, terus besok sorenya main Warrior Orochi. Warrior Orochi udah lama nggak main. Jam berapa pak? Jam 9 lebih kalau belum bangun. Kalau bisa lebih pagi sih. Gitu. DW5 aku DW5 agak gitu. DW5 agak belum pernah main, aku bingung nanti cuy. Nah, matinya gimana cuy? Nanti lah ya. Orochi dulu lah. Yang pernah aku main dulu ya. Ya. Oke, jadi itu. Thank you, selamat bermalam minggu bagi yang malam minggu. Thank you for watching. Terima kasih yang udah ngasih gift juga ya. Rio Anggoro, Haris, sama Mr. Fendi ya. Yang request, apa namanya? Warrior Orochi. Gitu. 6 aja puas-puasin. Emang puas-puasin, santai. Besok stream 2 kali aku sih. Pagi sama sore. Gitu. Niatku sih pingin semua ini ku selesaiin semua pakai chaos sih. Walaupun hampir impossible, tapi ini semua aku chaosin semua kan keren. Warnanya ungu gitu kan, mantap. Puas gitu. Bang lu main di PC ya? Yoi. Itu ya, jangan lupa di follow biar gak ketinggalan. Thank you for watching. See you to the next one. Jangan lupa untuk cek YouTube juga ya. Ada di bio linknya. Gitu. Itu nanti bagi yang ketinggalan live stream TikTok, aku upload di situ sih. Begitu. Bye bye. Arigato gozaimasu.